بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله Fadil Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Musi, Kadir Ibu Tuan Kuasa, Tuan Tuan, Tuan Tuan, Hadir dan Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bertemu lagi dalam sesi kuliah saya yang berusaha, dan insyaAllah pada malam ini sedikit peringatan untuk diri saya dan diri Tuan Tuan. Kebetulan ada masjid di Shah Alam minta saya bagi kuliah subuh khas tentang adab dan persiapan menyambut Ramadan. Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini perkara-perkara adab dan tata cara untuk kita menyambut Ramadan. Selalu kita berfikir bila dah sampai Ramadan kalau kita nak buat itu dan ini. Jadi sebenarnya sebelum daripada Ramadan ini, para ulama yang telah tamat tuan-tuan saya ini dekat dalam info saya ini notar. Dia bilang. Yang pertama sekali kata ulama, dalam nak menyambut Ramadan ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat, iman dan sehat. Jadi kalau ada iman tak ada sehat tak jadi. Jadi kalau sehat tak iman lagi tak jadi. Habis puasa kita ke laut ke Jawa. Jadi perkara yang paling penting adalah dalam keadaan sihat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada Ramadan. Dan ini perkara yang dilakukan sebenarnya oleh para salafus salih, ya, orang-orang salih yang sebelum daripada kita, apabila berdoa kepada Allah supaya dikurniakan pengharapannya untuk sampai ke bulan Ramadan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Allahu akbar, Allahumma ahillahu ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbana wa rabbuka Allah. Ini apabila doa ini dibaca bila tuan-tuan apabila melihat anak bulan. Bila melihat anak bulan malam yang ke-29 daripada Syakban itu, insyaAllah kita akan melihat anak bulan pada hari Isnin 12 Isnin depan 12 April Maghrib itu, dan kita dijangka ini jangkaan tuan-tuan, kita akan berpuasa insyaAllah kalau mengikut hitungan hisab hari Selasa 13 April. Raya nak tahu balik dia. Raya nak tahu dia. Aku berpuasa. Raya dah. Raya nak tahu dah nak raya. Tuan-tuan jangan anggap saya ni hari mujur, tuan-tuan. Ini kiraan. Pagi pagi ustaz ni hari mujur, kacau. Itu mujur 14 tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berhari raya. Jadi bolehlah balik kampung. Itu pun kalau kesempatan negeri dibuka lah, kalau tidak raya je lah dekat pantai dalam. InsyaAllah kita akan berhari raya pada 13 hari bulan Mei. 13 Mei bersamaan hari Khamis. Tapi kena ada call lah dulu pengumuman daripada penyimpan Musa. Itu kiraan. InsyaAllah kita akan berhari raya pada hari Khamis. 13 Mei. Jadi kita berpuasa pukul 9. InsyaAllah. Jadi ini doa yang diajar oleh Nabi apabila melihat anak bulan. Ya Allah, Allah yang Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah ke atas kami bulan sabit dengan membawa keamanan, iman, sejahtera dan Islam serta taufik untuk melakukan segala yang Engkau redai. Tuhanmu dan Tuhanmu adalah Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ad-Darimi.
Apa maksudnya? Satu lagi daripada hadis ini, tuan-tuan. Yang kita sambut, yang kita baca doa pada malam tahun baru tu. Ini dalil ya. Kalau Nabi lihat anak bulan, pada tiap-tiap bulan tu Nabi berdoa. Tiap-tiap bulan, Nabi nampak anak bulan, Nabi berdoa. Yang kita ni setahun sekali. Itu pun kecoh, haram. Rasul neraka. Borak dia. Kan mula saya jadi jahat dulu. Kalau Nabi, tuan-tuan, dalam hadis ni, dia nampak anak bulan, pada tiap-tiap bulan tu Nabi berdoa. Yang kita ni setahun sekali. Itu pun kecoh. Jadi apa dia? Kalau malam tu nampak anak bulan, tuan-tuan, kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta. Jadi poin Nabi ni sebenarnya apa dia? Nabi minta taufik, Nabi minta hidayah, ya? Nabi minta kesejahteraan dan keamanan. Pada tiap-tiap awal bulan Nabi berdoa. Kita ni awal tahun. Masya Allah. Jadi doa ni tuan-tuan ni, dia tak ada waktu yang khusus. Mana? Apa lagi Ramadan? Ramadan ini bulan yang paling cantik untuk berdoa. Seorang hamba, dia waktu berdoa dia mustajab daripada dia mula berpuasa pagi sampai dia berbuka pada waktu petang. Jadi sebab tu bila kita puasa ni, mulut jangan cabut. Jangan sumpah seranah orang. Ya, mengutuk sana sini. Sebab time itulah malaikat sentiasa ada bersama dengan orang yang berpuasa. Okey. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnian Ramadan yang kembali diberikan kepada kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Dianjurkan bagi setiap orang yang mendapat kebaikan dan diangkat dari dirinya keburukan untuk bersujud kepada Allah. Tanda sujud, tanda syukur dan memuji Allah atas segala keagungannya. Dan di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, kemampuannya untuk melakukan ibadat dan taat. Maka ketika datangnya Ramadan, kita dalam keadaan sihat walafiat, haruslah kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang paling besar. Ramadan dan tuan-tuan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad, yang dia banyak tidak beri kepada umat yang lain. Ramadan ni Allah Ta'ala nak beri nikmat dengan segala macam kebaikan. Sebab itu Nabi memanggil Ramadan yang tuan-tuan dalam hadis yang lain, Nabi sebut apa? Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan, barakah, kelebihan. Lalu berapa ramai umat Islam yang nak mengambil baik daripada keberkatan Ramadan. Bahasa budak hari ini apa dia? Ambil pot. Tak ada yang ambil pot. Sekadar berpuasa, tak makan minum. Ya, kalau dia puasa. Kalau dia tak puasa. Tapi raya sudah tergambar. Tuan, gambaran hari raya yang pertama kepada orang Melayu ni apa tuan? Balik kampung. Tuan, dan budaya balik kampung, tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, hanya ada di alam Melayu. Itu alam Melayu, tuan-tuan. Alam Melayu ni apa? Malaysia, Singapura, Indonesia. Negara lain tak ada tuan-tuan. Dia tak ada istilah balik kampung. Dia balik kampung kalau orang seberang panggil mudik. Orang Indonesia panggil mudik. Yang itu hanya ada di sini, tuan-tuan. Negara lain tak. Yang saya perhatilah pengalaman saya tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan, yang tu ditandai dengan balik kampung. Dah fikir nak balik kampung, orang fikir bulan puasa ni kita nak jadi apa? Apa yang kita nak buat? Apa amalan kita? Nanti saya akan kongsi kepada tuan-tuan satu rajah yang kita boleh gunakan tiap-tiap hari dan kita tanda. Apa yang telah aku buat dalam Ramadan yang pertama? Tuan-tuan boleh print buat tu. Ramadan yang kedua, Ramadan yang ketiga, Ramadan yang keempat, apa tu kan? Bagus, ikut-ikut macam dari khusus untuk bulan Ramadan. Jadi kita tanda. Dan bila sampai ke waktu buka tu, sehari ni aku dah ngaji dulu, dah tak terus dulu. Ada tak kebaikan yang aku buat? Jadi kita tahu.
sebab kita ni ialah maklumlah tuan-tuan, faktor usia pun satu lah kan, kadang ingat, kadang tak ingat, kadang melaku lebih, kadang sembang lebih. Baik tuan-tuan ya, baik yang itu yang kedua, merasa apa dia? Syukur ya, sentiasa bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat sampai kepada Ramadan. Itu nikmat paling besar tuan-tuan, sampai ke Ramadan tu nikmat, bukan dapat duit, bukan dapat harta, bukan dapat tu. Itu bab dunia. Bab aman, kalau kita boleh beramal ni, syukur ni tuan-tuan, kita boleh ibadat datang masjid ni. Beribadah berjamaah itu satu nikmat. Bayangkan orang yang masih duduk kat dalam bayang, duduk sibuk meeting, duduk sibuk melepak, bertanya apa kebaikan dia dapat. Time ni bukan time kerja, time ni bukan time lepak, time ni manusia waktu yang paling baik untuk beribadat kepada Allah. Dan menunggu masuknya waktu solat itu dipanggil takarruf. Satu cara mendekatkan diri kepada Allah, salah satu takarruf itu apa caranya? Tunggu waktu solat. Salah satu cara takarruf. Takarruf kan inilah waktu yang paling baik. Manusia diberikan masa tuan-tuan. Siapa urus masa kita lah. Semua orang sama. Ya, tuan-tuan waktu dia 24 jam. Tuan-tuan tengok jam tuan-tuan. Mahal ke? Harga RM10 ke? Harga RM100 ke? Harga RM1,000? RM100,000? Dia harga RM12 saja. Tuan-tuan nombor dia. Harga RM13 ke? Tak ke sama. Kita diberikan waktu yang sama. Lalu bagaimana kita mengurus masa? Yang tu Allah Ta'ala tanya. Sebab manusia ni rugi. Wal'as innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Watawasaw bil-sabri, watawasaw bil-haqi, watawasaw bil-sabri. Dan beringat-ingat akan kebenaran dan kesabaran. Orang yang benar dan orang yang sabar kita. Baik, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga apa dia? Bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Dan orang tak suka Ramadan. Allah Ustaz, puasa punya. Puasa tahun ni hujan ke panas, aku kali muncul. Tanyalah ahli kaji cuaca. Ini bulan 4 ni panas ke hujan? Jadi kalau hujan cantiklah Ustaz. Kalau panas letih sikit, Allahu Rabbi. Panas kita ni tuan-tuan, kira okey lah tuan-tuan. Saya waktu saya khusus dulu di Bahrain tuan-tuan, pernah mencapai 48 darjah Celsius. Kalau sampai 50, darurat, tak boleh kerja, tak boleh duduk. Tak ada orang dibenarkan bekerja. Yang kerja-kerja binaan tu berhenti bila sampai tahap 50 darjah. Tuan-tuan pernah 50 darjah? Kita ni baru 38. Tak pernah datang kau 38. 36, 37 gitu. Oh, dia punya panah ada tuan-tuan. Tak tahu lah kan. Tuan-tuan bayangkan dulu Arab. Macam sekarang ni baru nak ke belum panas sangat lah. Sebab masih bulan 5 kan. Dia kalau panas tu 7-8. Allah, bulan 9. Saya duduk pergi itu bulan 8 tuan-tuan. Tengah musim panas terik. Kawan saya sampai sekarang sakit mata. Sampai sekarang. Sebab dia terkena panas. Tuan-tuan. Jadi syukurlah, gembiralah dengan datang di Ramadan. Tak ada tak orang yang tak gembira dengan Ramadan? Tak tahu. Kalau dia tak gembira dengan Ramadan, apa kan? Seronok tak nak sampai Ramadan. Seronok. Ya Allah. Kena pula PKP ini kan, tak kerja. Ya Allah. Itulah doa saya tuan-tuan bertahun-tahun. Ya Allah, dan seronoknya kalau sampai bulan Ramadan aku tak kerja, duduk kat rumah, tak ada sibuk nak pergi mesyuarat, tak ada sibuk nak pergi ceramah, walaupun orang duduk di rumah. Ya Allah, tahun lepas Allah Ta'ala bagi tuan-tuan sebulan nak duduk kat rumah bulan puasa. Padahal pun tak boleh keluar, tak boleh nak ke mana pun tak boleh, dah susah pun tak ada. Tuan-tuan kan gembira dengan datangnya Ramadan sebab apa? Sebab Nabi selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat setiap kali datangnya bulan Ramadan. Nabi memberikan kabar gembira dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia kata Nabi, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan,
Allah telah mewajibkan kepada kamu berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Nabi bagi tahu kat sahabat, Ramadan dah sampai. Jadi bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Kita bagi tahu kita nak dekat bulan puasa, buat persiapan puasa. Kita buat persiapan puasa lah. Selalu kita buat persiapan raya kan tuan-tuan. Baju baru, kopiah baru, tapi semayang terawih kain pelekat kebun. Macam? Kopiah pulang, aku mau cendawan lah tuan-tuan. Bukan sini lah tuan-tuan. Aku mau cendawan lah, kopiah tu lah. Berapa lama tak basuh, tak tahu lah tuan. Kalau bagi kat kucing, mau pelekat. Jadi nak puasa ni tuan-tuan, kain pelekat baru. Kita beli-beli baju baru, beli yang baru-baru kan, beli minyak wangi baru. Orang pun boleh, sambung kaya tu. Aku nak sambung puasa macam tuan-tuan. Beli sejadah baru. Nak buat semayang, sekarang nak pergi surau masjid kan, bawa sejadah kan. Beli yang mahal. Ini beli yang RM3 tuan-tuan. Pakai 3 hari berbulu, melekat pula, melekat kepala kepala. Tapi nak raya, ya Allah. Hutang baju RM1,000. Nampak tuan-tuan? RM1,000. Hilang satu, empat tak boleh pakai. Faham tuan-tuan? Itu masalah. Okey. Belilah buat persiapan untuk kita sambut Ramadan. Para salafus salih sangat memperhatikan bulan Ramadan. Para ulama-ulama dulu ni tuan-tuan. Allah. Banyak juga. Jadilah. Terlalu tuan-tuan. Okay. Para salafus salih amat memerhatikan tentang datangnya bulan Ramadan. Dia mengambil bulan tentang datangnya bulan Ramadan dengan apa dia? Mereka membuat persediaan. Mereka membuat persediaan dan bergembira dengan datangnya Ramadan. Seronok. Dengan datangnya bulan Ramadan ni mereka seronok. Tuan-tuan ya. Antara apa dia? Apa yang dibuat ni tuan-tuan ya? Memperhatikan. Untuk apa dia? Memperhatikan pula mereka bergembira dengan datangnya kerana tidak ada kegembiraan yang paling besar kepada mereka, para salafus salih, orang-orang salih, ulama terdahulu, selain daripada datangnya Ramadan, kerana bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Dan yang paling penting Ramadan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya rahmat ini kasih sayang. Sebab Allah tak ada bagi macam-macam kepada umat Muhammad dengan sebab Ramadan. Buat perkara sunat dapat fardu. Buat fardu digandakan 70 kali ganda. Tak ada pada bulan lain tuan-tuan. Diberikan pula Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 82 tahun. Kita sampai ke tak sampai? Tapi satu malam ibadat pahala 82 tahun. Kalau tiap-tiap tahun dapat, dan masya-Allah. Alhamdulillah. Orang lain minta tak dapat, umat Muhammad saja Allah Taala. Itu belum lagi benda-benda lain yang Allah Taala beri dengan sebab rahmat. Sebab itu penuh dengan rahmat. Yang kedua, rancanglah agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat besar sebesar mungkin daripada Ramadan. Tempoh masa Ramadan singkat, sebulan. Kita rasa lama sebulan. Sebenarnya kecap. Kecap kan? Kita buat itu, buat ini. Tak sedar, dah masuk separuh. Dah masuk penghujung Ramadan. Tapi kalau Nabi kata apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan. Awal yang pertama itu rahmat Allah. Satu per tiga yang pertama, sepuluh yang pertama rahmat Allah, sepuluh yang kedua adalah maghfirah, keampunan Allah. Jadi sebab itu kita disuruh minta ampun bulan Ramadan. Ramadan ni Nabi suruh minta ampun. Ada dua perkara yang Nabi suruh kita perbanyakkan Ramadan. Pertama, syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, mustahilin. Allah. Afdal zikri fa'ala
أنه لا إله إلا الله. تحليل لا إله إلا الله. Perbanyakkan syahadat. Dan kedua istighfar. Nabi suruh dalam hadis tentang Ramadan, Nabi suruh Ramadan yang banyak. Sebab tu orang kita tuan-tuan rasa nak lepas daripada terawih tu kan tahlil lah. Tapi orang kita ni bila dengar tahlil Allah lambatlah nak murid. Kena pula tahlil tu ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang pula. Nasib baik apabila tak buat dua Yasin. Sumpah dan ni pula baca Yasin. Bukan sini lah tuan-tuan, tempat lain yang ada malam. Kau tak ada masa lain dia nak tahlil lah, nak murid. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan, orang kita ni tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya. Orang kita ni semua kerja dia tak boleh lambat tuan-tuan, dia angin tuan-tuan. Nah, sebab yang lambat angin, baca panjang, naik darah, komplain. Nah, baca kutubah panjang, komplain. Apa yang tak boleh komplain tuan-tuan? Oh, kita memang suka komplain, dia tak boleh lama-lama tuan-tuan. Dia tak boleh lama. Ibadat lama-lama ni bukan fisik orang kita tuan-tuan. Kita macam tak macam mana, dia sembahyang 2 jam tu. Orang kita imam sembahyang 2 jam. Time ni, sekali ni lah aku panggil imam. Macam aku panggil dia lagi. Nampak tuan-tuan? Orang kita ni bukan kata orang, dia tak boleh tuan-tuan. Sebab tu dia mengaji tadarus, dia tengok bapa punya laju tuan-tuan. Mana boleh lama-lama. Kan? Bertesuk. Baca. Entah macam lah. Yang penting yang penting mesti katam. Dapatkan pelekat, dapat sampul. Jadi ya. Bukan sini. Tuan-tuan ni yang marah pula. Okey. Hilang lagi. Hilang. Okey. Tuan-tuan. Yang ke. Betul-betul tadi. Tadi yang ke tempat. Rancang kegiatan kita. Okey. Rancang kegiatan kita sebab Ramadan ni banyak, Ramadan ni singkat. Jadi apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan? Kita rancang kebaikan-kebaikan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Ya, sebab tu saya nak nanti saya kongsi listkan tu, Dr. Prim boleh satu hari dapur di depan. Ya. Baca Quran, tadarusnya dan sebagainya. Sedekah ni. Yang kelima, bertekadlah mengisi waktu-waktu Ramadan dengan ketaatan. Siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membantunya melaksanakan perkara-perkara itu. Ramadan ni kita kena rancang. Macam kita nak buat rumah lah, ada pelan lah. Okey, aku nak bangun pukul berapa. Lepas ni aku nak bangun. Selesaikan kerja itu. Aku kena pagi, aku kena pergi pasar. Bayar, beli barang aku. Okey, selesai. Lepas tu aku nak bangun. Hari ni berapa banyak aku nak zikir. Hari ini siapa yang nak aku bagi sedekah? Kan, kita dah ada list kita. Ini dah siap-siap dah tuan-tuan ni. Keluar duit, bukan duit lain. Okey, tuan-tuan, sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan tak sama sedekah yang kita bagi duit lain kat orang bulan sama, tak sama. Sebab apa? Nabi kata, siapa buat amalan sunat bulan Ramadan, pahalanya fardu. Siapa buat fardu, pahalanya 70 kali ganda. Dia mula bila? Masuk saja Ramadan, maghrib tu, Ramadan yang pertama nampak anak bulan okay. Sampai bila? Hari terakhir kita buka. Habis. Malam tu kita sedekah, tuan-tuan tak sama pahala dengan sebelum maghrib tadi. Lepas maghrib, Islam ni dia macam tu. Biar pun dalam hari yang sama lebih kurang kan. Sebelum maghrib kita sedekah tak sama dengan lepas maghrib. Sebab lepas maghrib tu dah masuk Syawal, dah tak ada, dah habis. Time dah tutup. Masa dah habis. Nampak tuan-tuan, jadi kita kena rancang apa yang aku nak buat dalam bulan puasa. Ataupun kita tengok dulu Ramadan yang lepas apa aku buat. Tak ada apa. Melepak lah. Tak melepak main WhatsApp. Sudah main WhatsApp. Update FB. Ya, tuan-tuan. Ramadan dia kata Nabi SAW, pahalanya jujur. Puasa ni junnah, perisai. Perisai daripada api neraka. Kecuali orang yang berpuasa walalibah dan mengumpat. Jadi Ramadan ni kurang-kurang kan cakap. Kita memang tak cakap sekarang. Kita main puasa. Tangan tu yang kata, kan kau sudah beri-beri. Dan panah tengah-tengah hari, gantau gambar air batu. Air bandung lah kawan. Gajet, gajet.
kawan pun kutuk celaka, pemain pun pun celaka pula kalau dia celaka lah kau. Aku tahu kau tak kuasa kan, lahirlah hari lomong. Tapi dia kata, kutuk-mutuk, mumpat-mumpat, ada. Ada baiklah, bukan? Tak ada baiklah. Orang kita ni, kalau kerja tak baiklah, dia ni, Allah, memang cukup. Jadi Ramadhan kita kurang-kurangkan tuan-tuan ya. Fa'idha azamtal um. Apa? فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentulah yang demikian adalah lebih baik kepada mereka. Jadi kita dah rancang tadi apa yang kita nak buat. Maka apa? Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita tadi. Aku nak tahajud malam ni. Nanti Ramadan ni, kalau bulan yang lalu, tahun-tahun lepas aku khatam sekali. Tahun ni aku target nak khatam 2 kali. Betul? Campur dengan tadarus dekat subuh 3 kali. Baca sendiri kat rumah, tilawah 2 kali khatam. Bukan? 3 ustaz. Sebulan 3 kali khatam. Kalau kat kampung tu, dia bimbo kambing tu. Itu tidur macam tu. Tuan-tuan. Satu lagi lah, Pak Katam. Tuan-tuan yang sambung katam-katam ni orang sambung, tuan-tuan. Orang kita juga, tuan-tuan. Orang lain seminggu sekali katam. Tak ada, dia kecoh buat buluk, tak ada. Kita ni, ya Allah. Baru sekali katam. Kan? Dia punya huru-hara dia. Ya Rabbi. Orang lain seminggu sekali katam. Tak ada apa? Sambung baca. Kita dapat boleh sekali katam ni, tuan-tuan. Ya Allah. Ulun kuning, telur, rendang. Bumbu mangga, segala macam. Ha, orang kita memang suka macam tu, tuan-tuan. Kadang ngaji tak seberapa, datang 3 kali khatam. Okey, ustaz eh bukan sini tuan-tuan ya. Dah malam dah. Tuan yang apa? Agam tu ustaz seram dan jahat mulut dia. Tuan-tuan yang apa tuan-tuan? Saya cerita banyak kali lah tuan-tuan. Ada pejabat tu telefon, pegawai agama tu telefon. Ustaz, saya nak khatam minggu depan. Masalah ustaz, khatam je lah. Masalahnya ustaz, minggu depan nak khatam, nak habis dah. Ramadan, minggu ni baru 5 juzuk baca. Saya cakap kan dia, ustazah lain kali, tahun depan, ustazah tak payah buat tadarus ni, ngarut je. Habis, Ramadan ni nak buat program apa ustaz? Buat khatam aja. Tak harus tak payah. Sorok tak tahu. Tak ada tak harus tapi ada khatam. Oh lagi sorok. Saja saya pergi dia tuan-tuan. Kau ingat dia nak khatam ni sorok-sorok. Orang khatam ni dia baca daripada awal sampai akhir. Ini kau baru duduk 5. Nak khatam apa benda ni. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak mentaliti dia? Orang kita memang suka khatam tuan-tuan. Ada satu masjid. Surah. Saya datang malam tu. Datang malam tu jadi imam, tazkirah apa semua. Lepas tu ada khatam. Cantiklah ustaz datang malam ni khatam. Dia penuh tuan-tuan. Semua khatam. Saya cakap dengan kawan saya tu imam tu tanya lah. Bagus kau punya surah ni, sekam kau khatam. Dia dah habis khatam ustaz. Yang tak ada harus 5 orang saja. Ha? 5 orang saja. Dan kampung sekampung tuan-tuan. Tak maaf lah tuan-tuan. Kampung mana saya tak payah sebut lah. Tapi bukan Kelumpur. Bukan Kelumpur. Saya nak tergelak tuan-tuan. Saya tahan pula. Yang katam, yang ngaji 5 orang. Yang katam sekampung. Hebat tak tuan-tuan? Itu saya kata. Orang kita ni memang suka katam. Tuan-tuan ya? Ha, kalau dia nak datang katam pun dia okey lah tuan-tuan. Ya, dia tak mengaji pun kan? Okey, baik. Yang keenam, pelajarilah hukum-hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat Ramadan. Sebab kita ni beramal mesti berlandaskan kepada hukum, kepada ilmu fiqh. Jadi fiqh kita tu kena betul. Jadi sebelum berpuasa, kita benar-benar tahu apa hukum-hukum yang tertentu yang berkaitan dengan Ramadan. Okey, contoh bulan-bulan puasa ni tuan-tuan dah daftar tu kan, vaksin kan? Tiba-tiba dia kaki untuk injection vaksin COVID-19. Tak kira lah apa namanya, AstraZeneca, Pfizer,
Itu yang datang daripada China tu. Orang tadi ada ubat daripada China, Ustaz. Tapi dia datang daripada negara dia, bukan ubat sing-sing. Tentu sing-sing. Ya, dia kata ni mesti sing-sing dia. Habis tu, Ustaz. Cuma yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan disuruh injek dalam bulan Ramadan, batal tak? Tak batal. Puasa tak batal. Jangan takut. Ambil darah. Ambil darah. Ambil darah ke? Tak batal kan? Kita ambil darah, betul nak ambil darah? Tak batal. Injek? Tak batal. Jangan takut tuan-tuan. Tidak membatalkan puasa. Sebab dia tak makan, dia tak masuk pun. Dia tak masuk ke hidung, dia tak masuk ke mulut, dia tak masuk ke saluran kencing dan dubur. Dia tak masuk. Kalau masuk, melalui saluran-saluran tu batal. Ini fatwa ya. Saya ingat. Kalau tuan-tuan dipanggil untuk injek, jangan tolak injek. Jadi, hukum hakam yang sebegini tuan-tuan, kadang-kadang dia kita tak faham. Kadang-kadang dia merumitkan. Dan kita juga kena tahu hukum tuan-tuan. Ya? Bukan setakat perkara-perkara yang fardu dalam bulan Ramadan. Ya? Tata cara puasa. Adab berpuasa. Satu lagi perkara-perkara sunat yang berkaitan dengan puasa. Apa nak buat? Satu lagi nak berbuka puasa. Nak berbuka puasa itu tata cara dia macam mana? Salah satu. Soal ini farhatan. Kata Nabi, orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Pertama, Indal Fitri. Yang kedua, Indal Iqbal Rabbi. Yang kedua, waktu dia bertemu dengan Tuhan dia. Yang pertama, Indal Fitri, ketika dia berbuka. Jadi berbuka ni tuan-tuan, jangan banyak komplain, gembira. Kita nak buka tu tuan-tuan, kita kena gembira. Walaupun kita hanya berbuka dengan air sejuk. Ada tuan-tuan, kita buka air sejuk. Tak ada tuan-tuan, kita buka air kala-kala. Dah tiga kala, hijau ada, merah ada. Dan coklat ada. Boleh tanya lagi. Maknanya cukup ke ni? La ilaha illallah. Dia tanya lagi, cukup ke tidak? La hawla wa la quwwata illa billah. Nabinya, Nabi kita berpuasa, berbuka dengan air sejuk dan beberapa biji tamar. Cuba bayangkan. Kita buka gunung saji, nak berbuka tamar 3 biji air sejuk. Mau naik darah lebih daripada gajah yang minyak tu. Rasa ni aku beli pagi tadi kat pasar macam-macam. Buka macam tuan-tuan, boleh? Beberapa biji tamar, tak ada tuan-tuan. Orang kita buka macam-macam. Tapi gembira ni tak ada. Kau buka lebih. Ini aja, ini aja. Nampak tak tuan-tuan? Gembira, biarlah kita buka beberapa kita gembira. Makan, minum, solat. Ada 3 biji tamar? Tak, kita 3 pinggan nasi. 2 pinggan ni, 3 batang kopo. Satu. Tu dia. Maghrib dekat-dekat nak isyak tu. Macam. Apa ya tu? Itu beza kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi semua kena tahu adab sahur. Satu lagi sahur. Dia beza tuan-tuan. Buka ni masuk saja, yakin masuk waktu. Buka. Yakin masuk waktu berbuka lah. Selama mana umat aku mempercepatkan berbuka dan melewatkan sahur. Apa makna dia? Mempercepatkan tu bukan pukul 5 dah buka. Jangan salah faham. Maksudnya masuk saja waktu berbuka. Yakin. TV azan, surau azan, masjid azan. Dia lah tu. Ustaz saya lepas maghrib berbuka. Kenapa tak lepas isyak je berbuka? Selama mana dia mempercepatkan buka, itulah kebaikan. Satu lagi lewatkan sahur. Apa maksud lewatkan sahur? Jangan sampai lepas waktu subuh. Pukul 7 pukul sahur. Itu merepek namanya.
Eh, maknanya botol tuan lewat, lewat. Eh, subuh sekarang, katalah subuh pukul 6. Ha, lima suku dulu. Pakai. Pakai makan, lima setengah dah selesai. Okey, ada bagi lagi beberapa minit. Apa nak buat? Eh, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran sebut apa? Orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur. Orang yang minta ampun pada waktu sahur sampai-sampai nak tunggu apa ni subuh tu, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah minta ampun. Sebab Ramadan ni bulan minta ampun. Ramadan ni tuan-tuan bulan minta ampun. Dalam satu hadis yang pelik, Jibril kata kepada Nabi, siapa yang sampai kepada dia Ramadan dan dia tidak dapat apa-apa keampunan Allah, orang itu cilaka. Bahasa kita cilaka lagi. Cilaka bahasa Arab ni maksudnya rugi yang serugi-ruginya. Nabi pun amin. Siapa sampai Ramadan dia tak dapat keampunan Allah. Itulah paling orang ini. Sebab itu raya kita namanya apa tuan-tuan? Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah, maksudnya apa? Suci bersih. Kama waladat ummuh, seperti dia baru dilahirkan. Habis dia puasa tu tuan-tuan, sahabat tanya apa yang dia dapat? Diberikan keampunan. Aduh. Maksudnya kita sebab tu, kita raya Aidul Fitri tu namanya Aidul Fitri, kita bersih daripada dosa. Tapi masalahnya lepas raya buat dosa balik yang sama. Ini pelik. Allah Ta'ala dah ampunkan kita tu, Masya Allah. Masuk Syawal tu kita ni bersih daripada dosa. Sebab tu namanya Aidul Fitri. Tapi kita ni buat dosa balik yang sama, benda yang sama, maksiat yang sama, kesalahan yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Jadi Ramadhan ini memang disuruh minta ampun. Ha? Satu saya sebut tadi, pertama Nabi suruh kita perbanyakkan La ilaha illallah. Ha? Dan yang kedua, perbanyakkanlah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya? Duduk-duduk tu tak ada apa, astagfirullahaladzim. Ha? Baik, kemudian disuruh kita mempelajari perkara-perkara itu. Tengok dalam kitab. Apa, tanya kalau tak faham hukum-hukum yang berkaitan dengan fiqh puasa. Sebab puasa ni setahun sekali tuan-tuan. Bukan, kita bukan macam solat hari-hari kan, dia setahun sekali. Jadi kadang-kadang kita ada yang terlupa, jangan lupa niat kita. Dan pada pandangan mazhab Syafi'i, niat mesti pada tiap-tiap malam. Pada tiap-tiap malam. So, cantik tu, bila tu kan. Lepas daripada terawih tu kan, niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhus syahri ramadana. Tak payah macam tu tuan-tuan. Itu cucu kita dah jadi tu. Dia pun ajar kita, atuk, atuk ikut. Atuk pun ikut sekali ada eh. Tu cucu kita dah jadi tu. Dah gula rendah boleh lah. Kita tak payah macam tu, tahu besok aku nak puasa bulan Ramadan. Sah. Dia tahu. Ataupun kalau teruk sangat dalam kitab fiqh kata apa? Eh, dia tak. Dia tak niat tapi dia sahur. Sah tak puasa dia? Kata ulama sah. Sebab apa? Dia makan tu memang dia nak puasa. Eh, ada tak orang tuan-tuan bangun pukul 4 pagi makan? Tak ada. Tuhan tu bagi tu tuan-tuan. Dia memang dia bangun pagi tu dia nak sahur. Sebab apa dia sahur? Dia nak pun. Lepas tu tak tanya orang bangun pukul 4 pagi makan sampai 3 pinggan setengah koriuk. Kalau nak pun saya tu aku gaya ke apa tu. Dia memang dia bangun tu untuk bersahur. Sahur tu sebab apa dia nak puasa sah. Tapi paling cantik tuan-tuan jangan kita terlupa niat. Jadi Bilal mengingatkan kita untuk niat itu cantik. Kan? Awal itu sama wadain dan ifadu syadu Ramadhan ahal di sana tidak ikan saja puasa fadu bila Ramadhan di suhari dan Allah Ta'ala. Waktu niat ni bila? Daripada maghrib sampai sebelum subuh. Lama itu waktu untuk berniat. Jadi jangan lupa tu. Yang ketujuh, sambutlah Ramadhan dengan tekad meninggalkan maksiat dan bertaubatlah daripada segala dosa dan kesalahan. Ramadhan adalah bulan taubat. Sebab itu saya sebut tadi, Ramadhan ini bulan minta ampun.
Jadi cantiknya dengan datangnya Ramadan kita minta ampun sebanyak-banyaknya dan Allah Ta'ala bersyukur orang minta ampun. Ya, kalau datanglah dosa sebesar setinggi langit akan aku ampunkan kau. Kalau datang dengan dosa sebesar bumi aku ampunkan kau kecuali orang-orang yang syirik. Asalkan kamu tidak musyrikkan. Ya, Allah Ta'ala berikan ampunan. Jadi bulan ini bulan taubat. Jadi bila kita dah taubat tuan-tuan, lepas raya, ha? Kita tak akan buat kesalahan yang sama. Kita sambung lagi sikit lah tuan-tuan. Ada nak azab tak? Tak. Baik. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu berjaya. Yang ke-8, mempersiapkan mental dan fizikal dengan bacaan yang membantu proses pemikiran jiwa dan segala nafsu. Hadirilah majlis ilmu tentang keutamaan hukum dan hikmah. Jadi yang tadi itu PKH ya tuan-tuan, yang ini tasawuf. Tasawufnya, sucinya, hatinya, jaga mata. Jadi sebelum Ramadan ya tuan-tuan, kita dah jaga lah. Jaga mata, jaga telinga. Ini kan dah separuh daripada Syakban ni kan. Dah nak dekat lagi beberapa hari. Kita dah mula dah tuan-tuan. Ya. Dah kurang kita dah lepek-lepek. Dah kurang kita mencabut. Dah kurang maki orang. Dah kurang dah buat kerja tak berfaedah. Sebagai persediaan untuk menghadapi Ramadan. Dia takut begini tuan-tuan. Dia tak bersedia tuan-tuan bila sampai kepada Ramadan dia terkejut. Dan dia tak mampu nak buat. Itu susah. Jadi sebelum nak sampai Ramadan kita dah mula dah sikit-sikit dah. Kita dah tinggalkan itu, dah tinggalkan ini. Kan? Kita dah memprosesikan, kita dah mula dah fikir, dah mula dah cari Quran. Ini aku nak tadarus Quran kat mana dah dia. Yalah, tadarus ni kan setahun sekali. Lepas habis Ramadan, dia simpan Quran mana? Atas Al-Bari, berlapuk Quran. Bila nak Ramadan ni, baru nak turunkan Al-Quran. Ya Allah, punya dan mulia Al-Quran tu. Letak atas Al-Bari, aku jadi ilmu. Orang Quran letak atas meja, bukan letak atas Al-Bari. Baik. Kemudian, dari segi hikmah, keutamaan, ya, pembersihan jiwa. Ya, Ramadan itu mendidik hati. Bukan setakat tinggalkan makan minum. Yang pertama kata puasa ni ada tiga. Puasa orang awam, dia hanya tinggal makan minum. Puasa orang khusus. Yang kedua khusus, jaga mata telinga. Yang akhir sekali bukan jaga mata telinga, jaga hati. Hati pun jangan berdetik kita bersangka buruk dengan manusia. Sudah tuan-tuan, kita tengok orang balik pasar Ramadan penuh kiri kanan makanan, dalam bakul makanan. Ini sekuat haji ni tua tak seluruh diri, makan je nak mampu. Jangan tuan-tuan, kita tahu tak dia beli makanan banyak-banyak tu yang sedekah tak seluruh. Kita tak tahu. Kita pun pandang buruk haji ni teruk no. Bulan raya pun kita jangan berdetik dengan hati tuan-tuan. Jadi macam mana supaya hati kita tak berdetik? Jangan banyak tengok dunia. Tapi satu juga dekat rumah tak tengok dunia, tengok TV pula. Rancangan TV ni pula satu pasal pula. Makin Ramadan makin banyak rancangan. Rancangan itulah, rancangan inilah, termasuklah rancangan kalau orang perempuan masak-masak daripada pagi sampai ke petang. Rancangan masak tak habis-habis. Jadi kepada orang pakcik-pakcik ni, tuan-tuan haji, tanya orang rumah, kau tengok banyak-banyak rancangan masak tu bila kau nak buat? Buatlah satu. Kan tu bagus. Asyik tengok aja. Betul, tuan-tuan? Yang ke? Jadi kurang-kurangkan kita tengok benda yang tak berfaedah, apalagi benda maksiat. Yang ke-9, mempersiapkan diri untuk berdakwah di bulan Ramadan dengan membuat catatan ringkas. Merangkumi puasa dan terawih untuk edaran umum dan memberikan buku kecil atau lembaran yang berisi nasihat keutamaan puasa. Kita bagi nasihat kepada anak cucu kita, kaum kerabat kita, tentang mendidik jiwa. Jadi yang paling senang apa? Carilah buku kecil, carilah buku yang khusus untuk puasa.
Jadi sebelum nak puasa tu kita study. Atau kalau buku tu murah tuan-tuan, kita beli lebih. Letak satu dekat surau, kita bagi ke kawan. Jadi sedekah kita tuan-tuan yang amat berharga tuan-tuan. Macam saya ni orang selalu bagi macam-macam kan. Kadang saya simpan. Saya fikir, ya Allah, rajinnya orang ni. Dia bagi buku kecil tu. Tapi bila nak guna, kita tak tahu bila nak guna. Kan? Kadang buku tuan-tuan, buku panduan jenazah kecil dia. Saya kata, bila saya nampak tu tuan-tuan, saya punya bersyukur, ya Allah, sebenarnya buku panduan jenazah tu kecil. Selalu buku panduan jenazah tu besar, nak simpan kat poket, tak boleh. Dia bagi buku kecil tu, siap dengan tampilnya apa semua. Allah, Masya Allah, masuk dalam buku. Lepas tu saya cakap kat jabat, buat buku ni, cetak, bagi kepada semua pegawai-pegawai kita. Supaya dia pergi mana? Dalam beg tu semua ada. Yasin ada, talqin ada, buku tu ada, semua cukup. Kalau dia pergi mana-mana, orang suruh bagi yasin. Suruh buat jenazah, ada buku panduan jenazah, ada talqin, ada semua. Buku panduan untuk kegunaan dengan wiridnya, dengan doa, tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun buku tu kecil, kadang-kadang, saya ada saku tuan-tuan, saya kerja tuan-tuan bagi. Fekah, puasa lima mazhab. Mazhab Syafi'i gini, mazhab Hanafi gini, Maliki gini, Hambali gini. Rekas. Bab apa? Bab niat. Bab niat, bab itu, bab terawih. Semua ada. Buku kecil itu kan. Cukup bermanfaat. Yang seterusnya, yang ke-10. Sambutlah Ramadan dengan membuat hubungan yang baru kepada Allah Subhanahuwataala. Ya, Ramadan ini lembaran baru, hubungan kita dengan Allah makin baik. Buat persiapan tu macam aku nak memperbaiki hubungan aku dengan Allah, mempertingkatkan amal ibadah. Hubungan aku dengan manusia makin baik. Kita satu, kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan manusia ni, ya Allah, senyum tu tak nak. Tak mentang lah, kan? Oh, dia tu ahli surau. Jadi ni konsep kita salah tuan-tuan. Bila masyarakat kita membahagikan manusia ni ahli surau kan, ahli tak surau. Pakcik ni orang surau, maknanya ada pakcik yang tak surau, betul? Jadi dia jadi lain kan? Aku ni orang surau, kau tu ahli apa? Mula dia pandang lain. Tak, tuan-tuan, aku satu yang sihat. Kita ni sama kan? Kan? Kita ni sama kan? Jadi jangan ada perbezaan ni. Walaupun kita ni apalah jawatan kita dan sebagainya, kita pandang manusia itu lebih baik daripada kita. Jangan kita pandang manusia itu lebih teruk daripada kita. Kita pandang manusia semua lebih baik daripada aku, tak tahu. Korang semua ni ahli syurga, aku tak tahu dia dapat syurga atau tidak. Baik. Tapi kalau kita tengok semua manusia ni, terutama ni yang tak datang, semua ni ahli neraka. Aku seorang dah ahli syurga, ahli jahanam tu. Maka kita lah orang yang paling buruk. Itu Ramadan ini perbaiki hubungan dengan manusia. Jangan lupa perkara-perkara yang berkaitan selepahnya dengan zakatnya. Mana lupa tuan-tuan, Ramadan ni bayar zakat. Ada yang lupa pula bayar zakat. Tak sampai pahala puasa. Tak sampai. Bayarlah besar mana, Nabi tak terima. Nabi kata tak boleh. Qada macam mana pun besarnya, bayar sebelum masanya dengan bayar lepas masanya dah sama. Jadi itulah sebahagian dia tu. Ya. Ramadan ini untuk kita apa dia? Melihat macam mana kita nak sambut Ramadan dengan lebih baik. Adab-adab. Jadi kalau ada dari persediaan, maka kita buatlah insya-Allah sikit-sikit sampai kepada Ramadan kita dah bersedia untuk sampai yang Ramadan dan akhirnya yang akhir selalu saya bagi tahu ulama. Supaya Ramadan kita tidak sibuk dengan urusan hari raya. Apa pesan saya? Buatlah persiapan hari raya pada bulan Syaban. Tuan-tuan nak cat rumah, pincang sekarang. Jangan malam dalam tu kodar tuan-tuan cat. Nak sambut malaikat, orang. Sibuk nak pasang pelita, beli pelita sekarang. Tapi jangan tuan-tuan pasang, beli pula orang. Kan? Tuan-tuan nak buat apa untuk air-air buat sekarang? Masuk saja Ramadan,
kita tak ada sibuk dengan urusan hari raya, aku nak beribadat kepada Allah. Time raya pula nak basuh itu, time nak puasa, puasa pula kita nak cat rumah, kita nak baiki itu, kita nak baiki. Dia mengambil masa kita yang teramat berharga dengan sebab Ramadan. Jadi sekarang ni kita buat, nak buat apa pun, nak tempah baju pun 10 pasang, 20 pasang, sekarang, bukan hari raya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang saya dapat sampaikan kepada Pastor. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Ya, insyaAllah bersama-sama dapat berdoa sampai kepada Ramadhan dan mendapat kebaikan dan keampunan Allah dengan sebab Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bil ilmi wa dayna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah wa bani ajina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.